Lu jelasin kenapa lu? Eh, ngomong baik-baik lu ngapain ngerusuh di sini? Hei. Jadi santai dulu. Terima ya udah sini mau. Santai dulu. Tadi kenapa ribut kenapa itu? Enggak, tadi minta maaf. Dia kan maksudnya minta Yo, awas kulit hidup, Oke, yay, kembali lagi bersama Desain Motor Vlog. Oke, cuy, kita guys. Dan kali ini kita muter-muter cari angin bersama studio Lang, Firman Fajala dan Bang Sam, Rutapoy ya. Cari angin kemana atau nanti masuk angin nggak tahu dah. Itu dia. Mana nih? Oh, kesini ngapain? Oke, vlogs, dan kali ini kita mau tadi cari angin bersama di sini ada Elang, ada Altaf, ada Altaf gak ada, ada Steve Joe, terus ada Fajala, ada Bang Sam, terus sama Brut apa ya. Balik. Balik nih. Ya. Oh, ini ada security. Ada Pak Seku. Ya, Pak. Hah? Ya. Oke, ini mau jalan. Ya. Iya. Oke, kita langsung jalan, cuy. Oke, vlogs. Kita jalan dulu. Kita nggak bisa ngumpul ya, jadi ada security langsung disuruh jalan. Waduh, siapa itu? Piti. Capek-capekan nih. Oke, vlogs, kita arah pulang dulu ya ke tempat Steve Joe, karena Steve Joe ada ini apa, janjian sama yang kemarin itu. Gua lihat videonya juga, bersitukan dengan seseorang. Malu-maluin lu. Gua ada tahu bulat nyampe sini juga. Posisi di mana, bos? Ya, jadi kalau di kita udah pakai tiket semua. Kalau di pemukiman gitu jangan ini aja ya. Eh, Fajala, turunin standar aja. Iya kan, di perumahan. Wow. Jadi gitu cuy, enaknya tritek itu kalau ya, oh shit, enaknya tritek itu kalau di perumahan itu bisa, kalau berisik itu ya dikurangi volumenya gitu, jadi yang silent ya. Wow. Jadi yang silent. Tapi kalau pas jalan raya kosong, nggak ada apa-apa gitu ya, jalan doang, sawah gitu, baru diresingkan gitu cuy. Oke, kita mau ke tempat Steve Joe, kita mau ngopi di sana karena di sana juga ada yang dagang ya cuy ya.
Aduh, ngopi dulu kita cuy. Kita ngopi dulu, ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Woi, lele apaan itu? Apaan ini? Apaan? Apaan? Apaan ini? Ada apaan ini? Baik-baik sini apa? Baik. Ada apa? Baik-baik aja, jangan kayak gini. Masalahnya apa? Ngajak dia. Ngomong baik-baik, lu ngapain kerusuh di sini? Hei, santai dulu. Santai dulu. Dia omongin dulu. Gak usah emosi. Kita kesini tujuan kita minta maaf atas kejadian kemarin. Minta maaf cuy. Tadi apa? Boleh apa? Duduk. Diam dulu aja, udah. Mana tadi yang mukul? Siapa yang mukul duluan? Kita bisa buktiin. Gua enggak terima, kita ngobrol dulu. Jelasin dulu, Bang. Gua dateng ngeliat lu lagi pada ribut sama anak gua. Santai dulu. Ini sama saja pakai emosi. Gua minta saksi mata yang tadi lihat sama itu biar jelas. Jadi enggak ada emosi sama sekali. Gitu, daripada kita emosi terus berapa panjangan, selesai ntar ngobrol dulu di situ aja, ngobrolin dulu aja. Sambil duduk aja ya. Tadi kenapa ribut napa itu? Enggak, tadi minta maaf. Dia kan maksudnya minta maaf tadi. Tadi minta maaf. Dengerin dulu penjelasannya. Lu yang ngomong sih. Hah? Jangan lu yang ngomong. Diam ya. Enggak, ntar tahan. Adem dulu. Tadi gimana bro, ini anak-anak ini? Tadi juga pasiennya lagi di dalam. Kirain ngomong baik-baik, tatonya malah tato ada ribut-ribut kayak gini. Yang mulai duluan siapa? Yang mulai dulu siapa? Coba yang punya masalah nanya. Biar ngomongnya jelas, biar enak, nggak ada salah paham lagi. Biar ngomongnya jelas, slow semuanya. Jadi kan tadi dia datang. Gue pikir dia mau nyari keributan lagi di sini. Oh. Ah, mereka emang gue undang. Tapi nggak terima lah dengan cara kerja kayak gitu. Ini gue udah ngomongin sama mereka. Ini kita mau ngomongin baik-baik. Emang gue undang mereka buat datang sini. Itu bukan buat ribut kan, ngomong baik-baik kan? Iya, Bang. Oh, salah paham, cuy. Baik, itu berantem. Enggak, tadi kan gue lagi di situ. Gue bareng sama anak baca. Terus ini datang. Gue enggak tahu lah apa masalahnya pulang. Apalagi gue enggak tahu. Ya, lu juga datang jauh-jauh ngapain? Kalem enggak? Sama gue emang ya. Kalem. Ya itu, lah ente ngapain? Tau-tau langsung emosi. Ya gua enggak tahu tiba-tiba datang langsung ribut gua lihat. Kenapa? Oke, kita cuma salah paham aja, cuy. Jadi gini, maksudnya kemarin kan memang si Steve itu ada urusan ya, ada masalah dikit di video sebelumnya. Jadi maksudnya tim cawat itu mau mengklirkan masalah, ternyata yang di sini tuh nggak terima, dikira mau ribut lagi. Nah, itu sebenarnya atas undangannya Steve Joe. Oke.
Oke, kita mau ngopi-ngopi dulu ya, oke? Suasana udah enak, udah damai. Yuk, kita ngopi dulu.